bos apa skrip. Hi, welcome to Effie Yasmin IDTV. Here we share house tour, interior tips and guidelines, before and after, site progress, inspirational visits and trips, and everything you need to know about ID. This is Effie Yasmin House Tour. Hi, assalamualaikum semua. Welcome back to Effie Yasmin IDTV. Lama kita tak buat video eh. So hari ini kita akan continue dengan satu site. Okay, site ni kita siapkan dalam masa 3 minggu je. Okay, jom. So. Cantik pokoknya segera lah. Kira-kira 8 ya. Kita orang start dapat prospek ni and then kita orang terus start sebab apa? Ada kenduri nanti minggu depan. Jadi kita cuba siapkan secepat mungkin. Nah, minggu depan, minggu ni lah. Minggu ni, okay, minggu ni. Okay. Jadi inilah simple dan very fast punya interior works yang kita orang dah buat. Okay, first apa yang kita buat to get this look. Okay, first apa kita buat to get this look. Kita tukarkan flooring dia. Okay, asalnya flooring dia tough. Okay, akan kita tukarkan pada finishing SPC ni. Okay, jadi dia nampak sangat cozy. Owner rumah ni, dia suka something yang looks macam nusantara sikit. So, existing furniture dia yang macam kayu-kayu apa semua ni kita remainkan. Okay, and then untuk finishing sofa pula oleh sebab beliau dah order kursi Chesterfield. Ha, dia macam ni. So kita combinekan sekali untuk siapkan all the materials, okay? Nusantara punya glam sebab dia dah mix dengan something yang gold dengan yang ada wood grain. Jadi sesuai lah dengan dekorasi yang simple macam ni untuk coffee table. Okey, oleh kerana rumah ni mempunyai tingkap yang besar dan luas dan juga ada laman di luar, jadi apa yang kita buat untuk finishing curtain, finishing tingkap dia, kita gunakan curtain yang up to ceiling, kita buat high terus. And then finishing dia pula kita buat yang tak tebal sangat. Dia bukan fully blackout. Sebab apa? Sebab kita nak buat cahaya dari luar masuk ke dalam. Okay? Jadi nampak spacious. Compact tu yang previously bila guna curtain biasa yang blackout tu kan. So yang tu dia akan nampak ruang ni lebih gelap sikit. And then tak spacious lah. Macam ni best. Rasa santai, rasa luas je rumah. Macam dekat resort-resort macam tu rasa dia. Okay? Jadi bukan semua rumah memerlukan curtain blackout tebal-tebal dengan shear, okey? Curtain macam rumah ni dah cantik. Okey. Jom kita go to next area yang kita ada buat makeover, iaitu di dining area. Okey, jom. So this is the dining area.
pertama sekali kita orang buat dekat dining area ni adalah kita letak cermin. Nampak cermin. Okey, nampak apa tu cermin? Tak apalah. Okey, so bila ada cermin ni automatik dia akan reflectkan ruang ni. Walaupun ruang ni kelihatan agak size dia agak sederhana. And then dekat luar pula dia ada cahaya. Jadi apa kita buat bila kita letak mirror ni, dia akan terus nampak ruang ni lebih spacious. And then dining table ni pun kita guna yang existing punya. Okay, jadi dia ada wood finishing juga. Apa yang kita buat, kita combinekan juga dengan dekorasi yang lebih glam. Contohnya lah, macam lampu ni kita buka. Okay, and then kat sini kita add dua lagi wall light. So ruang ni akan nampak lebih vibrant lah, nampak lebih ceria sikit. Kalau tak sebelum ni kita tengok ruang ni yang sangat dah saja, jadi kita upgradekan. Okay, and then untuk this area pula, kita ada buat vanity table. Okay, sebab ialah mana tahu kan ada setengah orang yang memang suka ada sink berdekatan dengan dining. Jadi senang lah, orang Melayu kan, makan masuk tangan apa semua kita boleh buat dekat sini. Ini pun sama, finishing curtain dia semua kita buat yang look cahaya sikit. Jadi dia nampak, kita nampak terang. Okay, dia ada landscape dia dekat luar sebenarnya. Tunjuk kat luar ada orang. Orang yang dia cakap dia low profile, tak nak masuk video. Okay, and then as usual. Okay, ni adalah by identity. Okay, okay, satu lagi ruang yang simple tapi agak function ya, untuk setiap rumah yang kena ada ialah guest room, aka mini suram. Okay, jom. Okay, untuk area bilik ni, okay, so okay, ini adalah satu bilik di ruang bawah kediaman ni. Apa yang kita buat adalah, oleh sebab ruang ini nak dijadikan bilik tamu dan juga kegunaan untuk surau. Jadi apa yang kita suggestkan adalah kita gunakan satu sofa bed. Ini sofa bed dia actually. Jadi kalau katakan macam orang perlu datang untuk solat atau apa semua, boleh guna untuk ruang ni. And then bila malam kalau nak guna sebagai guest room, just boleh tarik dan buka dia as jadi sofa bed. Okay, jadi ruang sebelah sini pun, kalau tengok, kita ada letak kat cermin. Biasalah suami mesti ada cermin kan. Puan lepas salat apa semua mesti dia nak kena tengok tak cermin, nak tersebar telefon sikit. Jadi kita prepare kan cermin dan juga ruang untuk hanging. Okay, and then sebelah sini ada sikit storage lah. Storage dan lantai pun kita, dan kita pun ada letak carpet juga lah. Jadi selesa-selesa untuk gunakan solat. Okay, dengan keadaan masa yang kita ada, jadi kita ada lebih kurang 1 bulan lah. Dan saya pun sementara tu sebelum tu owner quarantine kerana family dia positif COVID. Tak lama lepas tu kami pula quarantine kerana positif COVID. Jadi sementara saya quarantine di rumah, ahli-ahli Aidan Aesthetic team yang lain bersungguh-sungguh sedaya upaya untuk membantu menyiapkan site yang ni. Jadi sekarang ni nasib baik alhamdulillah. Jadi minggu yang last ni saya dapat hands on untuk sama-sama siapkan site yang ni. And then mungkin lepas daripada majlis tu nanti, kita akan ada second stage untuk rumah ni ya. Kita plan untuk buat some storage dan juga display area untuk value added to the space lah. Okay, sebab sekarang kita tak sempat, kita ada 3 minggu saja. Rumah ni daripada house transform menjadi very cozy home. So till next video, kita jumpa lagi next time. Okay, bye. Tengok sekarang hari ni kita nak tengok. Thank you.
So, check it out. Bye-bye. Sebaik mungkin. Paling best bila nak kena gubah bunga tu. Nampak batu ni. Barulah guna macam ni. And this is our handyman. Okay, kembali kita dalam channel I Dan Aesthetic. Apa ya channel kita, Abang John? Dia lap bukti DNA dia. Ha? Itu saja untuk video kali ini. Please like, subscribe dan share ya. See you all on the next video by Effie Yasmin IDTV. Walaupun kami semua penat, tapi kami happy. Lagi-lagi dapat makan aiskrim. Makan.